Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala manafah fi ulumihi darina amin. Wa amma burhanu ujubil amanati, adapun dalil wajib amanah lahum, bagi mereka para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, adalah fali annahum, maka karena bahwasannya mereka para nabi, para rasul lahonu, jikalau mereka berkhianat bibi li muharramin, dengan melakukan yang diharamkan. Jadi khianat itu gimana? Melakukan yang diharamkan, namanya khianat. Nah, begitu pula kita, kalau kita melakukan yang diharamkan, namanya kita khianat. Ya, dulu di zaman di alam arwah kita udah berjanji, ya, mau patuh. Kalau kita melakukan keharaman, namanya kita khianat. Melakukan keharaman. Walaupun kita enggak sebanding dengan para nabi, para rasul. Nah, kita berusaha keras, berusaha sungguh supaya jangan melakukan keharaman. Ya. Sama juga melanggar adab, jangan juga. Jauhkan sejauh-jauhnya, jangan sampai melanggar adab. Pakai adab, sopan santun. Walaupun enggak apa-apa, tapi adabnya gimana gitu. Au makruhin, atau yang dimakruhkan. Jadi kita makruh tuh ditinggalin. Nabi ditinggalin kalau kita pengen ikut nabi. Jadi nabi kalau melakukan yang dimakruhkan, yang diharamkan, namanya khianat. Lan qala bal muarramu, kalau nabi khianat, ini saya terbaliklah, yang diharamkan awin makruh atau dimakruhkan taatan menjadi taat. Fi aqim, pada hak mereka alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Li'anallah ta'ala, karena bahwasanya Allah ta'ala qad amarona bil iktidai bihim, sungguh ia telah perintahkan kita dengan mengikut kepada mereka. Ya, ya kalau disuruh ngikutin, masa iya beliau melanggarnya, kan enggak mungkin ya. Fi aqwalihim, pada segala perkataannya, wa af'alihim, dan segala perbuatannya. Wala ya'muru bi fi'li bifi'lin muharramin wala makruhin, dan juga ia tidak memerintahkan dengan perbuatan yang diharamkan, dan juga tidak perbuatan yang dimakruhkan. Jadi makruh juga kita tinggalin, jangan kita kerjain. Ini makruh, tinggalin. Wa hadza bi'ainihi, dan ini dengan ainnya, ya, intinya zatnya, huwa burhanu wujubi salis, yaitu adalah dalil wajib yang ketiga. Ai dalilu ala ujubil amanati li rusul, artinya dalil atas wajib amanah bagi para rasul. Anak bahwasanya mereka lau khonu, jikalau mereka itu berkhianat bi fi'li, ya, bi fi'lin muharramin, dengan perbuatan yang diharamkan, au makrim, atau yang dimakruhkan. Ya. Jadi kita usahakan juga, kalau kita ingin mencontoh nabi, jauhkan perbuatan yang diharamkan dan dimakruhkan. Karena para nabi kalau melakukan yang diharamkan, yang makruhkan, itu khianat. Begitu pula kita, jauhin sejauh-jauhnya. Walaupun tingkatan kita tidak seperti nabi dan rasul, tapi kalau melakukan ini ternilai khianat kepada nabi. Nah, kita pun jangan. Usahakan. Ya. Usahakan. Dan ditambahkan lagi, jangan melakukan yang melanggar adab. Adabnya, cari adabnya gimana. Jangan sampai juga tuh melanggar adab. Lakunna, niscaya kita makmurin yang diperintahkan bil iktidai bihim, dengan kepada mereka ibadahnya. Wa kaununa, dan keadaan kita ma'murina bil mu'arramati, keadaan kita diperintahkan dengan yang diharamkan, awil makruhati, atau yang dimakruhkan, la yasi'u, enggak sah syar'an, secara syariat. Kenapa? Likauli, karena ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul innallaha la ya'muru bil fahsya'i, katakanlah sesungguhnya Allah tidak memerintahkan dengan kekejian. Allah enggak perintahkan dengan kekejian ini. La ya'muru. Jadi Allah enggak perintahkan dengan yang keji. La ya'muru bil fahsya.
Walaupun kekejian itu perbuatan Allah, tapi Allah enggak perintah. Jadi semua perbuatan baik yang baik maupun yang jelek itu adalah perbuatan Allah. Tapi kalau yang jelek Allah kagak perintah. Yang cakep Allah perintah, yang baik Allah perintah. Jadi apa yang enggak diperintah jangan kita kerjain. Fayakunu fi'luhum, maka adalah perbuatan mereka kadzalika la yaqau, sedemikian itu tidak terjadi. Sampai sini aja dulu ya. Wallahu a'lam.